yang kemarin sempat ada masalah. Sekarang alhamdulillah kita udah bisa, sudah Pronosnya sudah saya install ulang, sudah kita upgrade juga untuk Sanaco studinya. Yang kemarin itu versi 9,2, sekarang dan ini adalah versi yang paling terakhir. Jadi meskipun waktu kita instalasi pertama kali ini tahun 2019, sampai sekarang masih dapat update-annya secara gratis. Oke, kalau yang lama itu kan tampilan pertama kali kan warnanya biru. Sekarang berubah, tampilan awalnya itu berwarna hijau. Oke, kita coba langsung untuk apa pronounce-nya. Bapak Ibu bisa dicoba dulu dijalankan untuk pronounce-nya di depan. Fonetiknya gitu. Ini tampilannya seperti ini. Ini untuk playback speednya. Dan Amerika, dia asli orang Shelly ini asli orang Amerika, jadi pakai lokat bahasa orang Amerika. Nah, ini Brian itu lokat orang Inggris seperti itu. Jadi nanti pada saat pertama kali kita di sini bisa bikin latihan sendiri di sini, bisa juga menggunakan yang sudah ada. Kalau sudah ada, kita pilih file exercise sample. Di sini ada English, bisa seperti ini sebagai contoh. Kemudian di sini kita tinggal pilih orang modelnya yang akan kita dengarkan. Nah, kita coba Shelly, kita okay, kita dengarkan. Nah, harus pakai headset. Itu untuk cara memulainya seperti itu. Jadi kita pilih dulu, kalau sebagai contoh yang sudah ada Bu ya, pilih dulu, terus kita pilih voice-nya, kemudian di sini ada keterangannya berapa kalimatnya, 1 sampai 12. Ini untuk next atau back seperti itu. Di sini listen, kita mendengarkan dulu contohnya, nanti kalau sudah kita listen, kita dengarkan seperti apa pengucapannya. Kita klik record, baru kita ngomong menirukan suara tersebut. Kalau sudah selesai, maka di sini nanti akan ada penilaiannya secara otomatis. Itu. Kalau ingin mendengarkan
hasil rekaman kita, kita tinggal play. Nah, itu hasil suara kita. Jadi ini untuk kita mendengarkan modelnya, model si voice ini. Klik kita record, kita ngerekam, kita menirukan, terus klik play, kita mendengarkan suara rekaman kita. Nah, di sini nanti ada nilainya. Itu kalau untuk soal yang sudah ada ya, sudah ada sampel di sini. Misalkan Bapak Ibu pengen bikin yang baru nih, soalnya baru, Bapak Ibu tinggal klik file, jangan lupa klik new terlebih dahulu. Tinggal Bapak Ibu tinggal masukkan kata boleh, kalimat boleh di sini. Tapi jangan lupa setiap kata atau setiap kalimat itu diakhiri dengan tanda titik agar dia menjadi apa kalimat berikutnya. Seperti itu. Misalkan saya bikin seperti ini. Hello titik, terus enter. Morning titik. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin apa yang sudah kita buat ini kita simpen, nanti akan kita gunakan untuk tes ke seluruh mahasiswa. Caranya tinggal kita klik simpen dulu current work. Coba namanya sini, tes. Simpan. Kalau udah saya close. No. Terus kita masuk ke bagian Sanako di activities activity selection. Pilih pronunciation. Pilih select. Kita di sini tadi kita nyimpennya. Tes. Kita coba. Kita tunggu sampai jendela ini tertutup. Kita oke. Kemudian kita start. Maka di siswa akan secara otomatis keluar pronouns-nya yang isinya tadi seperti hello, good morning, dan good night. Belum ya? Oh yes. Belum. Ya, hilang. Bentar, Bu. Saya ulang lagi ini. Atau tadi salah pilih. Kita coba. Oh, udah berubah. Nah, seperti itu. Tadi salah pilih file.
Nah, ini tinggal siswa ikuti aja listening, record. Terus kalau sudah next. Bahasanya boleh dipilih kalau ingin dirubah. Terus klik listen, Ibu. Klik listen, dengerin dulu. Kalau sudah, klik record. Record yang merah. Jadi usahakan agak ada jeda sedikit ya. Setelah diklik, kita tunggu mungkin 1 detik, baru kita ngomong. Nah, seperti itu, Bu. Jadi klik, jangan langsung buru-buru lah. Jangan langsung buru-buru ngomong. Tunggu sekitar 1 detik, baru ngomong. Oke, jadi anggap aja sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita klik klik end. Kita collect tanggal. Ini kita collect. Nanti kita cek hasilnya seperti apa. Ini adalah hasilnya, dia sesuai dengan nama tempat duduk. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil itunya berupa teksnya. Di sini ada terangannya, ada kalimat 1. Yang dikerjakan siapa? Nomor 4 aja lah, Bu ini ya. 4. Bu Ose. Nah, kalimat 1 nilainya 100, tapi belum nyobanya 3 kali. Nah, di sini ada ketahuan di sini. Nyobanya sampai 3 kali. Di sini adalah teksnya ini, konetiknya harusnya seperti ini, ngomongnya seperti ini, dan yang di detect seperti ini. Nah, ini juga sama. Skor 100, nyobanya itu 1 kali. Fonetiknya seperti ini, detected input sama detected pronunciation itu apa? Deteksi suara kita seperti itu. Coba lagi misalkan nomor 5. Nah, ini skornya min, skornya betul 100. Kita coba dengarkan hasil rekamannya. Nah, kita dengarkan. Bentar, saya rubah dulu. Saya clear session dulu. Clear session. Saya listening. Tutor PC. Nah, ini suaranya. Di headset dengar, Bu ya. Nah, tadi buru-buru kan klik langsung ngomong kan. Ah, nih yang kedua seperti ini suaranya. Nah, seperti itulah. Jadi hasilnya itu ada 2, ada yang bentuk rekaman, ada juga yang dalam bentuk tulisan gitu. Dan ini kalau tulisan di Word ini bisa Bapak Ibu bisa cetak sebagai bukti hasil tesnya. Seperti itu. Jadi misalkan ada mahasiswa yang saya jago nih. Kenapa nilai saya jelek untuk pronounce-nya gitu kan. Bapak Ibu tinggal tunjukkan ini. Nih. Detektif inputnya tuh seperti ini. Pronunciation-nya seperti ini. Yang harusnya tuh seperti ini. Nah, seperti itu.
itu untuk pronoun. Itu untuk aktivitasnya ya, Bapak Ibu. Misalkan sebelum kita melakukan aktivitas pronoun, kita mempersilahkan siswa tersebut latihan dulu misalkan. Enggak masalah, tinggal mereka buka sendiri aplikasinya. Ini mereka buka sendiri. Kurang lebih sama langkahnya seperti tadi. Nah, misalkan kalau pingin yang sudah ada, tinggal ngambil dari sini. Kalaupun mau bikin baru, lewat sini. Seperti itu. Juga nanti bisa kita lihat hasilnya di sini. Hanya sekedar latihan. Jadi siswa juga tahu pas latihan bisa ngelihat hasil report dia latihannya seperti apa, itu dia juga bisa. Seperti itu. Dan ini biasanya di kampus-kampus yang sudah pernah pakai ini sangat suka menggunakan ininya, Bu. Jadi biar mereka belajar sendiri pada saat kita tinggal keluar gitu kan. Mereka belajar sendiri, mereka suka menggunakan Sanoko Pronoun sini. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang pronoun sini? Ya. Yeah. Mm-hmm. Dan kemudian setelah saya klik open, kemudian muncul Windows dan ada tulisan file. Kemudian saya cek di asal filenya kan tidak harus pronounce file, soalnya itu pakai ini. Kan bisa all file. Mm-hmm. Ternyata saya cek ternyata bisa pakai notepad. Pakai notepad bisa. Betul. Jadi saya bikin kata-katanya okay. Kalimatnya di notepad. Mm. Ya malah lebih mudah pakai ini Pak, pakai yang pakai tadi yang apa notepad itu. Jadi bisa kita bikin dari rumah gitu. Sebenarnya juga sama aja sih, kita nyampe sini tinggal kalau nyampe sini tinggal kita buka itunya apa notepadnya, tinggal copy paste juga sama aja sih Pak. Terserah. Saya bikin 6 kalimat, tapi yang masuk cuma 4. Apakah kapasitasnya hanya 4? 6 sebesar panjang berapa Pak? Cuma 4, IM, Risa, IM, IM, tapi cuma 4. Saya bikin 6 itu, cuma yang masuk 4. Coba 4 di... Di editornya juga masuk 4. 4, hanya 4 saja. Nah, 1, 2, 3, 4. Itu lewat import Pak ya? Atau gimana? Open? File open, file open. Ketika di open, mm-hmm. Ketika di open kan? Ketika di open, saya cek di editor, dan yang masuk cuma 4. Apakah kapasitasnya hanya 4 chunks gitu atau... Kalimatnya pendek cuma 3 kata gitu. Ntar kita ngopi dari sini ya. Kita sih malah belum tahu yang ini Pak. Ini yang terbaru ini pronounce-nya juga terbaru. Kemarin masih yang versi 363. Sekarang ini udah 263. Sekarang 265. Mungkin itu fitur terbaru. Kita tinggal copy and paste mana dari materi kita. Ah. Oke, okay. Nah, saya coba ya Pak ya, kalau yang baru ini. Ah, ini bisa Pak. Ini yang dari open ini tadi. Ini yang dari open ini tadi. Ini bisa. Mungkin dicoba lagi di situ Pak. Ya ampun.
Oke. Oh, di close dulu. Oh, di close aja. Iya, coba. Di yang sana itu juga. Oh. Oke, Pak. Ada lagi pertanyaan? Kalau fonetiknya modelnya fonetik modelnya kan itu jenis apa fonetik transcriptionnya kan itu terus kan ada berbagai model kan ada yang international phonetic alphabet itu yang kan dipakai di sini dan biasanya dipakai di banyak sekolah. Nah soalannya apakah di sini kan mereka tidak terbiasa dengan kayak itu loh yang kayak yang di kamus kayak Oxford kayak gitu loh kan agak beda. Kayaknya fonetiknya kan baru ini, Bu. Saya belum. Iya. Kayaknya cuma itu aja, Bu. Switch. Enggak ada. Emang-emang itu aja dia bikin. Reducing. Saya enggak tahu ada arah berapa ini saya kurang paham. Kurang.
mau dipakai untuk tes, jangan lupa disimpan Pak ya, yang tadinya itu, yang soal tadi disimpan ke work. Ada lagi? Pertanyaan lagi? Kalau nggak ada nanti saya coba lanjut ke yang Sanako Connect. Ya, saya lanjut ke Sanako Connect ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin ini emang momennya itu pas, jadi emang bukan apa disengaja. Oh dia udah Sanako udah tahu nih bakalan ada pandemi seperti ini, mereka bikin bikin enggak kan kadang ada orang yang berpikir begitu Pak. Soalnya ada yang nanya begitu, soalnya ini kayaknya udah tahu ada pandemi duluan nih makanya udah bikin kan. Jadi emang ini Sanako itu udah bikin sebelum ada pandemi ini, cuman waktu itu belum apa terlalu dikembangkan banget kan, karena ya mungkin sekarang baru bisa maksimal digunakan. Dimana untuk Sanako Connect ini biasanya kita sebut laboratorium bahasa virtual. Jadi kita dapat belajar bahasa tidak harus di kelas bahasa. Bisa juga kita bisa belajar di rumah, di kantor, ataupun di ruang terbuka. Asal ada koneksi internetnya. Karena di Sanako Connect ini Sanako Connect ini yaitu browser based. Jadi tidak perlu install software apapun. Kita cukup masukkan URL atau linknya, link Sanako Connect itu. Dan yang kedua tidak perlu instalasi juga. Terus tidak perlu aplikasi. Untuk URL-nya itu biasanya ada dua, yaitu yang dari server yang dari Amerika dan juga server dari Eropa. Biasanya kita pakai yang Eropa. Kalau Eropa seperti ini, eu.connect.sanako.com. Kemudian siswa juga tidak perlu akun khusus. Jadi siapapun bisa join ke kelas tersebut asal dia punya URL-nya. Link yang dikasih oleh dosen tersebut gitu. Terus mereka tinggal buka link tersebut, tinggal masukkan nama mereka. Ataupun bisa juga kita kasih ini QR code ini. Kalau tidak perlu menggunakan link tinggal scan QR code ini. Kemudian Sanako Connect ini servernya dedicated. Maksudnya dedicated itu dia server sendiri. Jadi dia tidak gabung dengan server seperti Google Cloud itu kan. Dia enggak. Dia emang Sanako ini punya server sendiri. Yaitu dia ada di Amerika sama di Eropa. Dan ini Sanako menjamin untuk keamanan dari data-data kita. Jadi selama kita upload ke server ini, terus tidak kita hapus, di sana akan tetap ada. Dan tidak bakal orang lain
mengakses file kita. Seperti itu. Kemudian kebutuhan sistemnya seperti apa ya? Jadi untuk Sanoko Connect itu dapat dijalankan di laptop, Chromebook ataupun tablet. Di komputer juga bisa, asal dia menggunakan Google Chrome. Kenapa Google Chrome? Untuk Sanoko Connect ini emang dikembangkan dari pihak Sanoko itu menggunakan browser Google Chrome. Sebenarnya untuk browser lain pun bisa, cuman kurang maksimal. Lisensinya itu berlangganan, jadi sesuai kebutuhan user. Misalkan Bapak Ibu hanya pingin pingin nyoba dulu lah selama 1 tahun, silakan. Kalau pingin perpanjang lagi juga silakan, enggak juga tidak apa-apa. Tapi untuk sementara ini nanti kita kasihkan lisensi yang trial. Saya kurang tahu berapa lama, tapi biasanya itu 3 bulan, paling cepat itu 1 bulan trial itu. Saya sudah dikasih lisensinya, nanti tinggal ibu pakai atau bapak pakai, silakan. Nah ini untuk kebutuhan sistemnya, dia hanya perlu internet dan Chrome, di HP pun bisa. Aktivitasnya yang bisa dilakukan di Sanoko itu bisa ada listening, reading, speaking, ataupun writing. Jadi dari 4 aktivitas ini emang apa yang harus ada di laboratorium bahasa. Seperti itu. Dan bisa juga untuk share teacher voice, bisa untuk share teacher webcam, share teacher screen, ada juga exercise-nya, dual track recording. Nah ini dual track recording ini selama ini lebahasa yang lain itu melupakan fitur dual track recording. Padahal ini sangat perlu di lebahasa. Kenapa? Karena dual track recording kita bisa mendengarkan suara masternya, bisa juga mendengarkan suara studentnya. Itu kan digabung jadi satu. Nah untuk aktivitas listening kita bisa menggunakan native speaker, maksudnya itu sumber materinya dari suara dosen, bisa juga dari file audio video, bisa juga streaming. Streaming maksudnya itu kita bisa kasih dari link YouTube atau yang lainnya. Reading. Reading itu untuk belajar membaca. Kita bisa sisipkan teks. Teks bisa berupa dari PDF, bisa juga dari kita nulis di apa? Di jendela yang ada di Sanoko, Sanoko Connect ini, dan juga bisa juga dari website. Speaking, speaking ini belajar berbicara sebenarnya. Bisa untuk diskusi ataupun recording. Nanti semua aktivitas ini dapat disimpan di server Sanoko Connect. Ini writing, writing space, jadi kita bisa belajar writing, kita kasih tugas ke siswa untuk misalkan mengarang atau interpret, interpreting kan. Nah, kita kasihkan audio videonya, mereka interpret dalam bentuk tulisan, bisa disimpan di Word ataupun di space Sanoko Connect. Ini broadcast, broadcasting, seperti yang tadi udah dibilang, bisa share webcam, kurang lebih sama kayak Google Chrome, kayak Zoom seperti itu. Terus di sini ada exercise, ada quiznya. Quiznya ada question and answer, ada multiple choice, ada true and false seperti itu. Dan ini nanti hasilnya akan tampil setelah siswa tersebut mengakhiri dan mengirimkan
pekerjaan mereka. Ini yang tadi, yang dual track recording seperti ini. Jadi di sini yang biru itu track masternya. Nah, di sini adalah track studentnya, student tracknya. Ini biasanya di pada saat melakukan kegiatan perekaman. Jadi suara dari masternya ada, suara siswanya juga ada. Ini untuk record grup diskusi. Jadi pada saat diskusi, sama seperti di studi 1200, pada saat diskusi, kita juga dapat merekam aktivitas mereka. Bisa merekam, bisa juga kita memantau, atau ikut join seperti itu. Nah, ini untuk implementasi bisa di ruang kelas, bisa juga kita di sini, di rumah, di apa, di sawah juga bisa, asal itu ada internetnya, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat aku connect ini, pada saat kita buka URL itu yang tadi, yang dikirimkan juga ke siswa, itu harus mengizinkan Sanako Connect itu mengakses mikrofon dan webcam. Karena di Sanako Connect ini emang ada fitur untuk komunikasi menggunakan mikrofon dan menggunakan webcam. Tapi selama fitur tersebut tidak dilakukan atau tidak dijalankan, maka aman. Webcamnya tidak selalu nyala seperti itu. Iya, harus diberi akses. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan untuk yang Sanako Connect ini? Beda sih kalau untuk kan saya bilang Sanako Connect ini kan kayak Zoom tetapi yeah. Plus recording gitu kan. Jadi memang tidak selengkap Sanako 1200 tetapi si Pak, nanti saya tinggal kasih ke Ibu Osenya saja. Nah. Enggak, yang akun itu cuma tutornya doang, dosennya doang. Mereka tinggal login doang. Tapi loginnya dia itu dihitung sebagai lisensinya lah istilahnya gitu. Iya sebagai user. Iya, pokoknya lisensinya seperti itu. Banyak Bu ya. Kalau lihat tampilannya saya tunjukkan. Nah, kalau pertama kali create account seperti ini, nanti tinggal diisi namanya, nama ibu, terus email, sama passwordnya, sama tokennya. Token yang nanti saya berikan. Gitu. Nanti tokennya ibu bisa share ke semuanya, ke semua dosen boleh, atau dosen yang ada di lab bahasa boleh. Gitu. Tinggal, tapi jangan lupa email sama passwordnya, karena ini nanti email dan password itu fungsinya untuk pada saat kita login di sini. Mungkin kalau misalkan saya nggak dikasih tahu sih untuk ininya Bu, untuk masa aktifnya berapa lama. Ya mungkin dalam selama itu baru boleh diaktifkan. Misalkan
ternyata expirednya 1 bulan. Ya dalam waktu 1 bulan itu harus diaktivasi dulu. Iya boleh, langsung segera boleh atau nanti juga nggak masalah sebenarnya. Kalau kayak gitu saya belum pernah nanya sih Bu. Biasanya kalau emang ada user minta trial, minta kita kasih, mereka langsung aktivasi gitu. Mungkin gini Bu, mungkin dari sana kok mereka kasih trial itu biar apa? Para dosen itu mencoba dulu, mencoba pelajari dulu gitu loh Bu. Belum langsung dipraktekan, nanti kalau langsung praktekan kita belum sepenuhnya mengerti, malah berabe nanti kan Bu. Mungkin gitu, mereka kasih token, mereka pelajari dulu, oh enak. Dan juga login juga nggak harus siswa, nanti misalkan ibu udah buka kelas nih, saya pengen nyobalah sebagai siswa juga. Ibu bisa login di HP atau di laptop lain. Jadi posisikan ibu sebagai dosen, sebagai mahasiswa juga. Tampilannya seperti ini dan seperti ini. Nah, boleh seperti itu. Saling sharing aja biasanya sih, Bu. Tuh. Nah, ini tampilannya seperti ini, Bu. Kenapa? Sawah. Nah tampilnya seperti ini. Pertama kali itu setelah login dia tampil seperti ini. Di sini ada untuk kelasnya. Jadi misalkan bapak ibu punya ngajar 5 kelas, bikin aja semuanya di sini 5 kelas. Itu. Seperti ini datanya, ini nama kelasnya. Ini bisa kita duplikat, bisa juga kita bikin passwordnya. Jadi pada saat mereka kita buka kelas, mereka mau login harus masukin passwordnya seperti itu. Ini statusnya, terus di sini kita klik. Ah, ini yang nanti akan di-share ke siswa, link ini, bisa link ini, bisa ini, bisa ini, nggak pilih salah satu. Tuh. Kalau mau masuk kelas tinggal klik ini. Ah, nih pada saat pertama kali ya kan muncul ini tes video. Kebetulan kemarin udah pernah pakai jadi tidak perlu setting ulang. Nah ini seperti ini. Di sini adalah siswanya nanti yang ikut ke dalam kelas. Kebetulan ini kemarin kita cobain. Kalau masih kosong sininya tidak ada. Di sini ada speak to class, jadi seperti all call, jadi dosen berbicara seluruh siswa hanya mendengarkan. Bisa juga kita pilih videonya webcamnya. Nah, seperti ini. And di sini untuk chatting ke seluruh siswa. Ini. Kemudian di sini ada tombol kalau sudah selesai klik end session di sini. Ini bisa kita listen. Ini mendengar atau nguping ke siswa tersebut, tapi siswa tidak tahu. Kemudian di sini speak, kita berbicara siswa ke siswa tersebut.
Enggak, iya tetap enggak bisa nguping. Kalau di mute. Enggak usah ngomong. Enggak usah nguping. Kalau di mute mungkin anggap aja dia enggak ada di depan layar. Anggap aja seperti itu. Kalau kalau di mute. Ya. Kalau untuk sekedar komunikasi itu bandwidth-nya kecil, Pak. Tapi nanti yang memerlukan bandwidth yang besar itu pada saat kita upload file pertama kali sih, Pak. Upload materi ininya, misalkan materi videonya. Tapi kalau sudah kita upload dia tersimpan di sini, dia enggak butuh ini lagi apa? Transfer data lagi. Jadi nah. Kalau info itu belum ada, Pak. Kita belum pernah menanyakan. Cuman kalau untuk hanya sekedar komunikasi itu kecil. Nanti pada saat dia download ininya aja, Pak. Download materinya aja dia yang emang agak apa? Agak dibutuhkan agak besar biar proses downloadnya itu kan cepat. Seperti itu, Pak. Jadi kalaupun lemot sebenarnya bisa aja, cuman kan dia nanti bakal ketinggalan. Yang lain udah memulai untuk tesnya, yang ini masih muter-muter karena internetnya lambat. Seperti itu. Oke. Pak ya, nanti coba saya ini kan. Seperti itu. Di sini kita apa? Kita bisa masukkan filenya. File materinya bisa untuk listening atau untuk reading, untuk watching, kita bisa masukkan di sini semua. Dan di sini itu selama tidak kita hapus, dia akan selalu tersimpan di Sanako. Dan dia enggak bakalan hilang di sini. Di Sanako juga hilang. Oh, enggak ada, Bu. Kalau ini enggak, dia kalau udah dihapus ya hapus, dia udah enggak ini. Seperti itu. Terus yang udah ada di sini, materi yang udah ada di sini, yang udah kita upload, itu masih aman, maksudnya aman itu belum belum bisa diakses oleh siswa. Jadi di tampilan siswa masih kosong, enggak ada materi apa-apa, karena kita belum ngasih akses mereka membuka file kita. Seperti itu. Kita cuman dalam tahap ini kita sudah membuka kelas doang. Cuman belum melakukan kegiatan apa-apa. Seperti itu. Tutup untuk filenya. Kalau ingin diakses oleh siswa, misalkan mau listening nih, Bapak Ibu kan. Oh, materinya seperti
ini. Nah, kita tinggal klik panah ke bawahnya, terus pilih share to session. Gitu. Terus misalkan materi ini di laptop saya kok hilang gitu loh. Ternyata Bapak Ibu masih nyimpen di sini nih. Bapak Ibu tinggal download ulang enggak apa-apa. Di laptop hilang misalkan materinya. Nah, tinggal di-download. Kalau mau di-share biar siswa bisa ngakses, seperti mau listening tadi, tinggal klik share to session. Statusnya di sini share. Maka siswa dapat notif kalau ada materi yang harus mereka akses, mereka buka. Seperti itu. Mereka watching, bla bla. Terus materi yang sudah kita share, kita misalnya udah selesai nih, kita tinggal tutup withdraw share. Nah, dan materinya sudah hilang lagi dari tampilan siswa. Dan untuk materi yang dimasukkan ke sini, saya kurang tahu berapa dikasih space ininya, apa kayak hard disk-nya lah misalnya. Berapa? Cuman di sini maksimal untuk satu filenya itu dibatasin 100 mega. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu punya materi file 200 mega, ya harus dipecah jadi dua. Gitu. Ini kenapa dibatasin seperti ini? Ini biar enggak terlalu lama juga pada saat kita kirim. Misalkan kita punya materi 200 mega atau 1 giga nih. Kita udah upload, kita kasih ke siswa, wah, siswa downloadnya lama itu. Seperti itu. Nah, ya oke. Ya guys, coba guys. Ya, Bu, mau silakan disebut. Ya, ya, monggo. Jadi di sini kalau modul kan dia ada jangka waktunya ya Pak ya. Misalkan jam segini sampai jam segini ya. Kalau di sini masih manual di sana kok connect ini. Iya betul, harus di open dan harus ditain. Gitu. Bisa kita kasih tahu sampai jam 4 ya. Yang gitu. Ya, nah seperti itu ya. Kemudian di sini yang nggak kalah penting di sini ada exercise-nya. Nah di sini untuk ujiannya atau tesnya ada di sini. Nah misalkan, nah, ini exercise ini adalah contoh yang sudah saya bikin exercise-nya dari sini. Kalau misalkan kita mau bikin baru, tinggal klik exercise, kasih nama exercise-nya. Ya kan ini. Di sini kontennya. Bisa jadi untuk materi tesnya, saya masukkan di sini. Ntar Bu, saya tunjukkan di situ aja Bu, biar Ibu nggak ngeliat sini.
Nah, seperti ini. Bapak-Ibu bisa lihat di situ biar agak jelas. Di sini ada kontennya. Konten ini biasanya kita pakai. Apa? Oh. Nah, ini ya. Di sininya enggak ada. Tapi di situ ada. Oh, beda ini, Bang. Ntar saya setting deh. Nah, ini. Beda lagi. Oh, free. Oh, kok enggak cocok sama ini? Bentar. Nah, gini. Exercise seperti ini, menu exercise. Kita kasih namanya. Kemudian konten sama soalnya nanti bikinnya di sini. Di sini untuk kontennya add text, record audio. Ini add text sama record audio biasanya kita gunakan untuk seperti pendahuluan. Jadi kita ngasih apa-apa dululah sebelum mereka mengerjakan. Misalkan selamat datang, silakan kerjakan, instruksi lah ya Bapak Ibu ya, instruksinya bisa lewat sini. Di sini embed file, kita bisa masukkan file, embed konten itunya apa, konten misal dari YouTube. Di sini juga embed YouTube dari link YouTube-nya, webpage dari apa situs situs tertentu. Kemudian di sini untuk sebelah kanan untuk exercise-nya. Sini ada simple recorder, advanced, upload sama multiple choice, question and answer sama gap fill. Nah, tiga ini biasanya untuk tes secara umum ya. Seperti itu. Kita coba aja untuk add text. Klik, pindah ke sini. Kita bisa tambahkan lagi, kita langsung ke simple recorder, klik sini. Nah, di sini simple recorder itu untuk tes perekaman, tapi pendek, jadi waktunya itu bisa kita tentukan misalkan 1 menit. Nah, jadi mereka akan melakukan perekaman selama 1 menit maksimal. Ya. Terus di sini ada untuk advanced recorder. Nah, kalau untuk advanced recorder itu kita tidak batasi untuk perekamannya. Ini juga cocok untuk interpreting di sini. Untuk yang advance gitu. Jadi kita kasih materi yang untuk interpreting, dia ada jeda waktu kosong, mereka tinggal klik record, maka secara otomatis akan tersimpan. Nanti akan digabung dengan materi soalnya itu tadi. Seperti itu.
kita bisa pilih. Di sini ada no master track. Ini kita klik ke bawah dan dia akan tampil seperti ini. Ini materi yang sudah pernah kita simpan di ataupun sudah pernah kita upload di files di sini. Makanya dia akan tersimpan di sini. Ataupun mungkin oh kita lupa masukkan di sini, kita mau langsung aja lah. Tinggal drag and drop materinya di sini. Seperti itu. Kemudian di sini ada file upload area. File upload area ini fungsinya kurang lebih sama untuk kayak homework. Kalau di sana aku studi kan itu ada homework lah. Kita minta, kita ngasih soal, kemudian mereka kerjakan, kita minta. Kalau di sini kita lebih ke minta kerjaan mereka. Jadi kita nggak ngasih soal ke dia. Nah, dia punya apa? Misalkan kita suruh coba mengarang pakai bahasa Inggris atau apa gitu kan di Word atau di TXT, terus kita ingin minta hasil kerjaan mereka melalui file upload ini. Kita juga bisa kita batasin di sini maksimal itu ada 5 file yang mereka kirim per siswa. Nah, satu tinggal satu. Nah, kemudian di sini ada ini yang writing space. Jadi untuk belajar writing di sini space. Nah, di sini kita bisa tentukan maksimal karakternya berapa. Maka ngetik maksimal berapa? Misalkan 1000. Maka setelah 1000 dia tidak dapat ngetik lagi. Iya, 100 mega, Bu. Kalau pengen bisa lagi di cut jadi 2 filenya seperti itu. Mungkin ada yang lebih, Bu. Ini. Nah, itu ya. Itu untuk writing space. Kemudian berikutnya nah, ini multiple choice. Ini ada multiple choice. Ini soal yang sangat umum digunakan ya. Mana? Iya, per step satu-satu. Kita bisa geser juga. Jadi misalkan nah, ini geser ke atas bisa gitu. Jadi misalkan kita mau kasih ini dulu deh. Kita kasih materi dulu misalkan embed file video misalkan habis embed file video terus di bawahnya ada soal 1 sampai 5 misalkan. Nanti di bawahnya lagi ada video lagi, terus ada ini lagi atau mungkin gambar, terus ada soalnya seperti itu. Kita bisa geser-geser di sini, bisa diatur. Seperti itu, multiple choice, mana tadi? Multiple choice seperti ini. Ada gitu. Itu untuk ini soalnya multiple. Untuk hybrid bisa pakai ini sama ini. Kalau berminat. Iya. Iya, betul. Terus di sini ada question and answer. Ah, di sini. Jadi essay. Jadi tadi ada multiple choice, ada true and false, ada essay, dan di sini ada yang terakhir itu gap fill. Mungkin Bapak Ibu udah paham untuk yang gap fill ini. Jadi kita bikin paragraf nanti ada dikosongkan, kita gap mereka isi. Ada Bu, true false ada. Nanti di ikut di multiple choice sebenarnya. Betul choice aja. Tinggal pilihannya true and false udah gitu. Ah gitu.
Nah, itu ya. Kalau sudah, kita bisa preview di sini. Sebelum kita kirim ke siswa, kita preview di sini. Nanti tampilannya seperti apa? Nanti akan tampil di sini di siswa kayak gini. Nah, ini untuk tadi yang recording yang ini yang apa tadi? Advance. Ini yang simple recording, ini yang advance. Upload file yang kayak workgroup. Homework. Ini upload file. Ini multiple choice, cuman enggak saya isi tadi, saya skip seperti ini. Saya bisa kasih contoh yang sudah ada, nanti kalau udah kita simpen, kalau enggak kita discard. Kita coba untuk, nanti Bapak Ibu coba ya, coba login ya, saya kirim ke situ, ke Sanako Student nanti. Ya. Diskusi ada di sini untuk chatting ada, tapi kalau untuk diskusi video pairing belum ada di sini, takutnya apa? Iya, tapi di pin itu. Mungkin ke depan lagi dikembangin, Pak. Cuman yang kemarin aja kan untuk speak-nya ini apa? Untuk cuman bisa webcam berdua. Kalau ke seluruh siswa belum. Berdua, hanya berdua aja. Teacher dengan satu student baru bisa itu. Belum. Itu coba Bapak Ibu buka di situ pakai Google Chrome, tinggal login masuk, nanti kita coba untuk sampel exercise-nya. Nah, ini tampilan yang belum ada siswanya. Nah, ini sudah baru masuk. Nah, seperti itu. Nah, ini Ibu Fenty lupa mengizinkan Sanako Connect mengakses mikrofon. Di-refresh, coba Bu, di-refresh. Jadi di sini nanti ketahuan, ini yang nggak bisa. Ntar saya remove dulu. Coba ulang lagi, Bu. Apanya tulisannya? Oh, bentar. Iya, saya setting tadi. Oke. Biar dihilangin sendiri. Nah, udah, Ibu. Jadi pada saat kayak gini siswa login, kalau ada salah satu siswa yang belum mengakses mikrofonnya, mengizinkan diakses mikrofonnya, saran jangan langsung melakukan kegiatan, takutnya nanti malah keganggu untuk siswa tersebut di jalan misalkan. Oke, jadi ini siswa yang sudah join atau terkoneksi ke dalam kelas yang Bapak Ibu buka. Ini ada 8 siswa. Kemudian kita di sini bisa bikin grup di sini, Bapak Ibu. Ini posisi sekarang kita di all.
Kemudian kita pingin bikin grup baru nih, grup A misalkan. Kita masukkan grup, misalkan ini, move to grup A, to grup A. Misalkan kita nambah lagi grup B, kita masukkan ke grup B. C. Oke, sekarang coba kalau saya pencet ini. Harusnya ini antar siswa yang dalam satu grup itu saling berkomunikasi. Mungkin dicoba. Kurang keras ibu, suaranya atau gimana? Volume bisa dinaikkan. Nah kalau ini belum, yang tadi ditanyakan Pak itu belum. Belum, iya belum. Belum ya, bukannya nggak bisa, belum. Mungkin. Ya. Oke. Sudah kita matikan. Nah, itu kalau untuk diskusi. Itu tadi. Kemudian kita ingin kebalik. Nah, kemudian kita pengin coba mau intercom ke salah satu sekalian ibu ini kita speak. Mute. Coba ibu, videonya di ini. Nah seperti itu. Hanya baru bisa dua orang, dosen sama satu siswa. Itu. Nah, kalau internetnya kencang begini nggak ada jedanya, gak akan nyari. Takutnya kan kalau ada belajar di rumah, di internetnya agak lambat, putus-putus. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada namanya lunch exercise. Kalau tadi kan di sini exercise ya, siswa yang mengoperasikan exercise-nya sendiri. Kalau yang di lunch exercise ini, nanti yang ngatur soal satu tampil, soal dua tampil, soal tiga tampil itu dosennya. Jadi nanti selesainya bersama-sama. Kalau misalkan exercise ini kan cuman kita kasih waktu doang kan sampai ya kan sampai jam 4 mereka kerjain, ada yang mungkin ngerjain hari sekarang, ada yang nanti 15 menit kemudian dan seterusnya. Bedanya itu kalau dan exercise sama exercise di sini. Kita coba langsung ke exercise ya, Ibu. Kita coba ini share to session. Nah, maka di situ akan tampil di siswa. Tinggal dibuka, diklik. Nanti di sebelah kanan tinggal klik start.
Coba silakan dikerjakan, nggak masalah. Dan nanti tahu bedanya hasilnya di mana. Hasilnya nanti ada di submission ini. Itu videonya asal, saya bikin soalnya juga asal, jadi di itu aja, di jawab asal aja. Kalau sudah selesai, tinggal di submit. Sini juga kita bisa lihat progresnya. Ini dua orang yang sudah submit atau sudah selesai mengerjakan. Yang lain masih in progress.
Tinggal 2 orang. Ibu Fenty belum? Di langsung submit aja, Ibu. Kalau nah, di sini jadi ada statusnya di sini. Sudah di submit semua. Misalkan kita lihat Ibu Fenty misal kita klik. Kita lihat soalnya. Nah, ini enggak di upload. Ini diisi, korek, jadi secara otomatis akan ada nilainya. Tapi kalau yang dalam bentuk perekaman itu tidak bisa dinilai, harus manual kita nilai sendiri. Kalau true and false, multiple choice sama short answer, terus sama ini, ya sudah secara otomatis nilainya ada. Kemarin saya nyoba itu huruf besar kecil enggak ngaruh. Iya. Itu. Kita juga bisa kasih feedback di sini. Send feedback, klik. Kita kasih. Tampil di feedback Bu siapa nih? Bu Fenty ya? AA. Gua udah muncul. Ada feedbacknya. Udah matikan. Seperti itu. Itu untuk exercise-nya. Kalau exercise yang ini kan seperti itu tadi. Bapak Ibu tinggal selesaiin sendiri, tapi kalau yang di sini, yang di long exercise ini, nanti soalnya dia satu-satu. Misalkan ini kan ada 5, ada berapa soal nih? Pertama yang tampil itu soal 1 dulu. Nanti kalau kita dosen kita klik soal berikutnya, maka dia baru akan tampil soal berikutnya. Dan seterusnya. Bedanya itu exercise sama lunch exercise. Mungkin cukup segini. Gak ada pertanyaan, boleh? Enggak, nanti kita kasih trialnya. Boleh. Nanti saya WA atau gimana, Bu? Oke. Okay. Di sini. Ini sudah bikin apa? Panduan, iya. Ini saya kasih di sini. Oh, mau nanti saya kirim ke WA juga boleh. Ini ada langkah-langkahnya. Ada pertanyaan bisa ke saya atau ke Pak Kiki. Atau mau join ke grup Connect. Ini khusus untuk bukan khusus sih. Semua user Connect di sini. Dari dosen kampus lain. Boleh di sini. Kalau ada pertanyaan bisa japri, telepon. Ini alamat kantor kami. Ada nomor telepon, ada email. Seperti itu. Kemudian kita ini websitenya, kita memiliki beberapa produk dari Lebasa,
sama apa trainer pesawat, sains, otomotif. Ini kayak model yang sini kan udah punya nih, ini model. Terus di sini ada original kayak turnitin itu. Ini ada clever touch kayak ini. Gitu. Kalau mungkin ibu mau nyoba yang original. Plagiarisme. Iya, itu original, Bu. Urkun. Katanya sih denger dari turnitin. Iya. Tapi untuk ininya juga lebih bagus, untuk fiturnya, pengeceknya itu lebih bagus katanya ya, kata si ada teknisinya sendiri ini. Jadi kalau misalkan Bapak pengen nyoba, enggak masalah, nanti kita hubungin dia buat bikin Zoom meeting, nanti biar meeting di situ. Klien kami juga udah cukup banyak. Terkanita di sini kan namanya Stece ya, Steladus. Steladus juga pakai ini, Bu. Tapi dia masih versi jadul banget, versi 4. Udah lama banget. Iya. Ini Stece sini 2, SMP sama SMA yang di Jalan Dagen ya. Satu di situ, terus di Jakarta lebih banyak lagi pakai ini semua sana. Win Jogja sini juga pakai, tapi dia tipe yang lama, bukan yang studi ini. Dia lab 300. Kata Win. Unimed juga pakai. AAU juga pakai. AAU pakai yang masih ini. Masih manual. Nah, ini ada yang kirim pesan nih. Siapa nih, Bu? Ibu Poti ya? Ibu Poti. Ibu Poti. Ah, di sini. Dia ada alamatnya di sini. Saya enggak ngecek. Terima kasih. Nah, bisa kirim pesan situ. Nah, ini kalau udah selesai, ini juga ada. Ah, di sini. Chatting dari udah selesai, jangan lupa ini klik end session. End session dulu, ini kelasnya. Kalau misalkan kita kasih waktu sampai jam 4, nah jam 4 kita harus end session. Kalau nggak di end session, kelasnya masih berjalan terus. Sampai besok tuh siswa masih bisa ngakses. Makanya harus di end session. Kalau misalkan no, misalkan kita bukannya di sini nih. Kita kasih waktu, oke. Okay. Belajarnya sampai besok ngerjain exercise-nya. Ya kita di no keep session aja dulu. Nah, kita no keep session. Jadi kita pada saat besok pagi kita login di rumah. Kelasnya ini masih nyala. Nah, tinggal klik end session kalau udah benar-benar selesai kelasnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga statusnya nanti akan berubah. Nah, tadi kan di sini tuh aktif. Nah, sekarang pindah ke sini. Tadi namanya demo. Ah, sini. Udah selesai. Tapi misalkan saya masih pengen pakai materi yang ada di sini, kita aktifkan lagi. Boleh. Balik lagi ke sini. Nah, kita masuk lagi. History masih ada karena mungkin bisa buat absensi ya, Bu ya. Takutnya lupa absensinya siapa aja gitu kan. Ini aja. Kalau misalkan mau dipakai lagi, ini dihapus aja secara manual.
remove itu. Udah nggak bisa dilihat karena udah di end session itu tadi. Oke, ada pertanyaan? Udah ini di log out. Nah gini, jadi nanti ibu tinggal langsung create account di sini. Tadi. Sini juga ada release note. Ini biasanya kalau ada update, dia dikasih taunya di sini. Release note ini. Ini terakhir update apa nih? Tanggal 22 November nih. Kita udah mengeluarkan fitur ini, web real time communication. Sebelumnya belum ada. Jadi harusnya komunikasinya itu real time, enggak ada jeda. Gitu. Ada historinya Agustus. Dia habis update apa? Itu. Jadi jangan heran nanti misalkan kok hari ini tampilannya begini, besok pas dibuka tampilannya berubah lagi gitu. Nah itu biasanya ada perubahan. Ya gitu aja lah. Nanti bisa dicek di sini. Itu. Ada lagi, Bapak Ibu? 1:30.